mudahnya akses dalam mengekspresikan diri di media sosial membuat banyak orang berlomba-lomba menayangkan konten yang menarik. Namun, beberapa orang bahkan seringkali membangun citra diri di media sosial secara berlebihan atau bisa dibilang apa yang ia tayangkan tidak sesuai dengan realita. Beberapa faktor diantaranya yaitu keinginan pengakuan keberadaannya dengan reputasi tertentu, adanya tekanan dan tuntutan pekerjaan atau bidang tertentu, sampai menutupi kelemahan yang sebenarnya. Ada beberapa orang yang memiliki krisis kepercayaan diri dalam hal tertentu dan berusaha menyembunyikannya dengan terlihat sangat bahagia. Hal ini sebenarnya merupakan salah satu bentuk pertahanan diri yang terjadi secara alamiah, tetapi akan menjadi masalah jika sudah mengganggu aktivitas dan menimbulkan kecemasan pada kehidupan secara umum. Setiap pribadi adalah unik. Tak ada satupun yang memiliki karakter yang sama. Setiap orang memiliki potensinya masing-masing. Mari bangun citra diri yang positif dan mengedukasi masyarakat dengan lebih percaya diri, jujur, dan tulus.